Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di Dedi Channel Lapang. Jadi teman-teman yang belum mampir ke channel saya, tolong mampir di subscribe ya. Jangan lupa subscribe, dibunyikan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Jadi teman-teman, saya akan membahas tentang yang viral kemarin atas nama Haji Sofyan tinggal di Momolo, masalah tongges yang 3 gram ya. Ini sangat viral teman-teman. Saya akan perlihatkan videonya. Jadi sebelum ke videonya teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, kita langsung ke videonya. Check it out. Ya Allah, ya Allah. Kasiannya aku lihat kalau ibu-ibu mau pergi antri tongges, bawa KTP lah kasian, bawa kakak, pas sampai di tempat tujuan, di tempat TKP, yang didengarkan, yang dilihat, hanya matanya. Kata, maaf bu, nomor antrian habis. Pulanglah si ibu dengan perasaan hampa, kecewa, sedih. Hebat etinya. Yang ada di benak pikirannya, apalah kesanku pakai masakan anakku, apalah aku pakai masakan suamiku, sedangkan aku ini tidak mampu. Woi, wih. Sebenarnya ini tongges 3 kg. Kau tahu nih, ya, tongges ya. 3 kg. Untuk orang mampu atau untuk orang susah? Betul. Hah? Tau membaca? Tau membaca? Betul ini teman-teman. Kalau untuk orang mampu, kenapa ada tulisannya? Hanya untuk masyarakat miskin. Weh. Miskin gak kau? Weh, marah dia. Matanya melotot. Dan saya heran juga. Kalau untuk orang susah, orang tidak mampu, yang antri banyak orang kaya. Oi, yang orang-orang kaya ini saya ingatkan. Ha. Kan ada tabung gas yang 16 kilo. Ha. Itulah kita beli. Manfaatkanlah harta kita. Apa gunanya Anda dikasih kekayaan sama Tuhan, duit melimpah. Ya, ya. Tapi kita bisa sisa diri tak. Ikutlah kita pergi antri panas-panas. Slow. Kau mau apa wanita itu? Hah? Kenapa tidak pakai yang mahal aja? Hah? Kita mau tabung semua. Bukan dibuat mati tuh uang. Kita ini ya. Ingat. Dia selalu ingat. Serius ya teman-teman. Hah? Kalau kita mati, yang kita bawa palingan 1 juta. Apa itu? Wih, marah, ya. Perlengkapan kain kapan. Kain kapan. Wah. Uang banyak yang dibawa. Oke. Boleh kalian pergi antri. Pergi antri. Tapi sanggupkah di rumahmu ditulis atau ditempelkan rumahmu yang cantik itu, rumah dengan tanda keterangan tidak mampu? Sanggup. Apa aku tidak gengsi? Apa aku tidak malu? Dia, marah apa tidak hilang merekmu? Ya, ya. Berani gak? Wih, dihampas. Kamu nih. Awas dia kamu sangat ya. Marah. Jangan kamu ambil ya, haknya orang miskin. Apalagi bulan puasa. Betul. Cari pahala. Oke? Jangan kamu cari azab. Oke, teman-teman.